Dan baru-baru ini tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam satu forum pasca bersih di Kuala Lumpur, Saudara Syamrin Rais, salah seorang ahli jawatan kuasa pusat bersih 3.0, mengatakan bahawa tidak mustahil kita akan mengadakan bersih 4. Sanggup ke tidak? Tuan-tuan puan-puan sekalian, nampaknya Perdana Menteri kita ketakutan. Ya, ketakutan sebab di London tak ketak-keta dia apabila seorang rakyat bangkit menanyakan hak beliau mengundi. Ya, sewaktu berucap di London di depan Suruhjaya Tinggi kita di UK, Najib dijerit oleh seorang warga Malaysia yang menuntut haknya mengundi dan beliau terketar-ketar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Zakaria Sulum, High Commissioner to United Kingdom, dear Malaysians, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin mengucap ribuan terima kasih. Can you please stop it? Can you stop it, please? I know, but can you stop it? You can meet with me later, okay? Please, can you stop it? No, okay. No, you wait for me. No, you can talk with me later, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Zakaria Sulum, Malaysian High Commissioner to the UK. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita bandingkan dengan jiran-jiran kita, dengan Indonesia, dengan Thailand, dengan Filipina, kita jauh ke belakang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam tolong skor itulah. Saya datang tadi, saya tengok banyak bah tau. Saya kata kalau bah ni, mana bukan dia bah datang daripada Sentang. Takkan orang Sentangnya bah datang ke Sri Jaya, betul? Betul? Takkan orang cakap Belengkau datang kemari? Tahu cakap Belengkau? Takkan dia menaik bahnya bah datang kemari? Maknanya dia bawa orang luar, betul? Apa pasal bawa orang luar? Sebab orang luar tak reti. Saya sebagai ketua PAS kampung, kami buat ceramah di Tuan Skar. Ini masuk cerita inilah. Maka saya nak pergi berceramah di Tuan Skar. Kita ada penceramah Muhammad Rai nama dia. Nak mendedahkan tanah-tanah di Perak yang digadai oleh UMNO. Dia tahu sebab dia pernah bertugas lama. Saya sampai pukul 9.40, 9.30. Maka sebelum program saya start pukul 11, saya tengok ada poster terpampang nama saya, Nizar Pembohong Bersiri. Baik, saya kata eloklah aku pergi nak dengar dia ceritakan bohong aku. Maka saya ajak budak-budak, jom start motor, aku yang capur belakang. Saya pun capur belakang. Saya sampai lebih kurang 100 meter, 150 meter, tak jauh. Sedangkan PAS kampung dah minta permit 3 minggu sebelum tu. Dah buat dah poster-poster 3 minggu sebelum tu. Mereka baru 2 hari sebelum tarikh tu mereka buruk khemah dekat Dewan tu. Tak apalah. Maka saya pun naik motor. Sampai ke tempat ceramah tu, saya dengar salah seorang daripada mereka, saudara Nabi, yang saya kenal. Saya pernah bantu dia, tolong dia semasa dia menjadi calon keadilan Dun Taskah, berlawan dengan Radhi Manan, ketua bahagian UMNO kampung. Don Toleska, dia berlawan, dia kalah. Kami PAS tolong dia. PAS tak tanding Don Toleska. Saya sampai-sampai dia tengok gong, 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 berapi-rapi mantan saya. Jadi ramai yang datang tu lebih kurang 70 orang agak-agak. Yang di depan tu budak-budak kenik semuanya. Posisi depan tu budak kenik. Dia belakang tu orang-orang kecil manis dan orang tinggi nampak. Bukan sini lah sana. Jadi saya datang, saya datang nyeloi belahan je. Saya tengok depan budak renik. Walaupun lajak di hati nak depan. Tiba-tiba saya tengok di antara Radhi Manan dengan
Sedangkan Nordin, AJK PAS Kampo, AJK UMNO Kampo, saya tengok ada kursi kosong. Ha, ini rezeki, ini kata saya. Jadi bila dia sedang cakap, dia mantas saya, dia tengoknya, yang hadir tu, pandangan pergi ke lain. Bukan tengok dia dah. Dia pun kan, dia cakap, gang, tapi orang tengok ke sana. Dia pun toleh, tengok muka saya. Oh, ini orang dia, kata dia. Saya tengok muka dia ketika itu dah rupanya burung langling cekik-cekik, tahu? Tahu burung langling cekik-cekik? Ada yang pernah tengok kan? You pure benar, you orang penipu. Dia pun berhenti mantar saya. Dia ambilnya komputer dia, bawa tak ke mana. Lepas tu pasang video ucapan saya dalam dewan, yang saya mengatakan, demi Allah aku tanya dalam dewan, Zamri pergi ke gua mana? Pergi tanam tiang seri rumah, nak dirikan rumah. Lepas dia bubuh tiang seri, jampi lebih kurang, kemudian cari peroceh kain warna merah, dililitnya tiang seri tu. Lepas itu di antara tiang seri dengan peroceh kain warna merah tu, diselitkan daun-daun setawa. Tahu daun setawa? Maka saya tanya dalam dewan, dan saya bersumpah lah, saya kata aku tanya. Bukannya aku tak tanya, nak nunjukkan aku betul tanya. Demi Allah, saya tanya Zamri, perbuatan kamu ni syar'i tak syar'i? Dia pergi pusin ucapan. Tak apalah, kaki pusin. Tapi nak menunjukkan saudara-saudara bahawa pusin, kerja pusin ni yang dibuat oleh mereka tu depan orang Teleskah. Sedangkan orang Teleskah kenal saya. Orang Teleskah kenal arwah ayah saya. Jadi yang datang tu ramainya bukan orang Teleskah. Bila saya tengok, saya petia-petia, ada seorang tu daripada Batu Berangkat, bawa daripada Batu Berangkat. Kemudian saya dengar-dengar ada seorang tu, kata dia, apa kau jangan buat sinitan, kata dia tau. Ada makcik dalam tu. Apa kau jangan buat sinitan? Di kampung saya di atas labu tu, dia memanggil setan. Jadi kata dia dalam tu, apa kau jangan buat sinitan, kata dia. Sah sangat orang atas labu, bukan orang Teleskah. Lepas tu ada pula yang cakap, kata dia, Orang nak nyerocek dia ada di sini pula, kata dia. Udah demo dah tak tahu ha. Saya tengok Radhi Manan dengan Datuk Syahrani muncam di muka. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, saya hadir sebab pertamanya dalam poster tu Nizar pembohong bersiri. Lepas tu dia kata, jom datang beramai-ramai. Maka saya datang beramai-ramai. Boleh pula. Kalau dia tulis dekat situ, jom datang beramai-ramai kecuali Niza, okey lah, kalau aku tak datang tak apa lah. Yang kedua, yang saudara-saudara, nak menunjukkan bahawa kalau apa yang mereka nak dedahkan itu betul pembohongan, aku nak dengar. Aku sendiri nak dengar di mana aku berbohong. Jadi kalau benda tu betul, apa salah cerita, betul tak betul? Tapi oleh demo dah tergencat. Tahu tergencat? Jadi dia tak cerita. Saya sebagai ketua PAS Kampung, kami buat ceramah di Teleskah. Ini masuk cerita inilah. Maka saya nak pergi berceramah di Teleskah. Kita ada penceramah Muhammad Rai nama dia, nak mendedahkan tanah-tanah di Perak yang digada oleh UMNO. Dia tahu sebab dia pernah bertugas lama. Saya sampai pukul 9.40, 9.30. Maka sebelum program saya start pukul 11, saya tengok ada poster terpampang nama saya, Nizar pembohong bersiri. Saya kata, eloklah aku pergi nak dengar dia menceritakan bohong aku. Maka saya ajak budak-budak, jom start motor, aku yang capur belakang. Saya pun capur belakang. Saya sampai lebih kurang 100 meter, 150 meter, tak jauh. Sedangkan PAS Kampung dah minta permit 3 bulan, 3 minggu sebelum tu. Dah buat dah poster-poster 3 minggu sebelum tu. Mereka baru 2 hari sebelum tarikh tu, mereka buruk khemah dekat dewan tu. Tak apalah. Maka saya pun naik motor, sampai-sampai ke tempat ceramah tu, saya dengar salah seorang daripada mereka, saudara Nabiah, yang kan saya kenal. Saya pernah bantu dia, tolong dia semasa dia menjadi calon keadilan Dun Teleskah, berlawan dengan Radhi Manan, ketua bahagian UMNO Kampung.
Don Toleska. Dia berlawan, dia kalah. Kami pas tolong dia. Pas tak tanding Don Toleska. Saya sampai-sampai dia tengok gong, gong, gong. Berapi-rapi mantan saya. Jadi ramai yang datang tu lebih kurang 70 orang agak-agak. Yang di depan tu budak-budak kenik semuanya. Kursi depan tu budak kenik. Dan belakang tu orang-orang kecil manis darah tinggi lah pak. Bukan sini lah sana. Jadi saya datang, saya datang nyeloi belahan je. Saya tengok depan budak kenik. Walaupun ajak dia hati nak depan. Tiba-tiba saya tengok di antara Radhi Manan dengan saudara Nordin, AJK PAS Kampo, AJK UMNO Kampo, saya tengok ada kursi kosong. Ah, ini rezeki ini, kata saya. Jadi bila dia sedang bercakap, dia mantar saya, dia tengoknya yang hadir tu pandangan pergi ke lain, bukan tengok dia dah. Dia bayangkan, dia bercakap gang-gang-gang, tapi orang tengok ke sana. Dia pun toleh tengok, tengok muka saya. Oh, ini orangnya, kata dia. Saya tengok muka dia ketika itu dah rupiah burung langlin cekik-cekik, tahu? Tahu burung langlin cekik-cekik? Ada pernah tengok kan? Yopiok benar, yuk. Burung penipu. Dia pun berhenti mantan saya. Dia ambilnya komputer, dia bawa tak ke mana. Lepas tu pasang video. Ucapan saya dalam dewan. Yang saya mengatakan demi Allah, aku tanya dalam dewan. Zamri pergi ke gua Manung. Pergi tanam tiang seri rumah. Nak dirikan rumah. Lepas dia bubuh tiang seri, jampi lebih kurang. Kemudian cari peroceh kain warna merah. Dililitnya tiang seri tu. Lepas itu di antara tiang seri dengan peroceh kain warna merah tu, diselitkan daun-daun setawa. Tahu daun setawa? Maka saya tanya dalam dewan. Dan saya bersumpah lah, saya kata aku tanya. Bukannya aku tak tanya, nak nunjukkan. Aku betul tanya. Demi Allah. Saya tanya Zamri, perbuatan kamu ni syar'i tak syar'i? Dia pergi pusing ucapan. Tak apalah, kaki pusing. Tapi nak menunjukkan saudara-saudara bahawa pusing, kerja pusing ni yang dibuat oleh mereka tu depan orang Teleskah. Sedangkan orang Teleskah kenal saya. Orang Teleskah kenal arwah ayah saya. Jadi yang datang tu ramainya bukan orang Teleskah. Bila saya tengok, saya petia-petia, ada seorang tu daripada Batu Berangkang. Bawa daripada Batu Berangkang. Kemudian saya dengar-dengar ada seorang tu, kata dia, apa kau jatuh buat sini tan? Kata dia tahu. Ada makcik dalam tu. Apa kau jatuh buat sini tan? Di kampung saya di atas labu tu, dia memanggil setan. Jadi kata dia dalam tu, apa kau jatuh buat sini tan? Kata dia. Sah sangat orang atas labu. Bukan orang Teleskah. Lepas tu ada pula yang cakap, kata dia, orang nak nyerocek dia ada di sini pula, kata dia. Udah demo dah tak tahu ha. Saya tengok Radhi Manan dengan Datuk Syahrani mucam di muka. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, saya hadir sebab pertamanya dalam poster tu Nizar pembohong bersiri. Lepas tu dia kata, jom datang beramai-ramai. Maka saya datang ramai-ramai. Itu tak boleh pula. Kalau dia tulis dekat situ, jom datang ramai-ramai kecuali Niza, okey lah, kalau aku tak datang tak apalah. Yang kedua, yang saudara-saudara, nak menunjukkan bahawa kalau apa yang mereka nak dedahkan itu betul pembohongan, aku nak dengar. Aku sendiri nak dengar di mana aku berbohong. Jadi kalau benda tu betul, apa salah cerita betul tak? Tapi oleh demo dah tergencat. Tahu tergencat. Jadi dia tak cerita. Membuatkan satu ceramah tajuknya pembohongan Niza bohong siri. Dan tak ada lelaki gelak tu. Sebab dia pada mengandung awak. Jadi awak tadi pergi ke mula ke sana tu. Naik motor tadi yuk. Saya tadi tak ada tadi masa Marai cakap tadi. Awak ni mahu dia cakap, duduk depan. Ya boleh saya. Saya kira-kira jangka saya masa saya ada tu 76 orang. Dan saya putih-putih ada ke muka water skop? Tak nampak. Ada tak muka water skop? Putih-putih pun tak nampak. Nampak-nampak orang tu.
ketika Tuhan ini kita pun bertemu dengan sebab itu dia mau selalu dari belakang balik dia kan ke betul orang yang terlalu orang yang terlalu lepas itu tepi dia tu orang cakap badak tak boleh cakap badak cakap badak tak tahu orang pergi pekan dia dulu orang dia ke mana tak suka yang sedang cakap masa saya sampai aku kopi-kopi pegang bulu merah dan belok yang mana dia tengok mantap awak dia kasih doa yang awak tengah melangkap dekat ni si siapa nama no make dia ni pun kira motosikal pelahan dia sok ke motosikal dia tak awak pun tuan motosikal pergi pelahan-pelahan dia duduk dia tahu tuan duduk tuan belakang di mana datuk di mana ucap muka dia oh mikir apa lah dia udah orang pergi burung nak ni cekik-cekik tau ada pernah ni orang nak ni cekik ni lepas tu dia tutup tengok dia mantap awak burung orang bohong-bohong cekok tu cekik yang sangat ni lepas tu datang orang balik aku tanya dia kata balik dia takkan awak tak minum ceramah mantap awak. Itu di mana sebelum aku bisik-bisik dia kata Datuk baliknya apa saya nak umur dia kata dia perlu umil kamu mau pergi sama saya kak dia nak lagi tak jangan kira dia melipat metro ya metro lepas tu ada seorang saya kata nama dia pergi Lodi ni dia kahwin dengan anak saudara saya. Kata dia sedikit. Jadi sempat numpuk. Sempat numpuk dia punya pucuk cok, pucuk dengan kat bambu. Kata ujakap tu. Tak ujakap dengan kat bambu. Nampak gayanya, kalau lah dia memang nak ceritakan kebohongan saya tu depan saya. Nanti dia patutnya saya, dia nak ikan ke tak? Tak, dia memang pure saya tu. Jadi maknanya ada benda yang dalam kerentangan saya tu. Itu dia tukar topik tu jadi ayat topik masa Amerika Datuk Sunan Rahim Amin Ali cerita ni jadi Allah pun saya tak kata ni dengan orang jadi Nur Din ini walaupun dia kuat dia tapi oleh kerana sifat saya ketika itu saya datang saya tak temu dia melayang saya lebih dia melayang dia melayang orang sampai lepas tu saya tak nak kumpah dia tahu saya nak motor boleh insyaAllah malam